guys, selamat datang di vlog aku. So, di vlog kali ini aku mau buat video atau mau ngasih tahu keseharian aku hari ini. Aku mau ngelakuin apa aja, aku mau kemana aja, kayak gitu. Nah, buat to-do list hari ini aku udah nyatet di notes. Dan itu salah satunya aku nanti mau ke Shoshola buat nge-recycle produk-produk skincare aku, body care, hair care, semuanya. Itu nanti bakal aku tukar ke Shoshola, aku recycle kayak satu produk itu nanti aku tukarin ke mereka jadi 5 poin soko di social aku. Contohnya tuh kayak gini. Nah, ini aku udah ngumpulin produk-produk yang udah siap dipakai dan tinggal cuman botolnya doang atau kayak ya jarnya doang. Nah, nanti itu bakal aku tukarin ke social. Nah, buat kalian yang mau tahu stay tune terus. Oke, jadi setelah aku nge-recycle beberapa empty produk aku dan belanja beberapa beauty produk lainnya di Shoshola, aku lanjut makan di Tom Sushi. Sebenarnya ini udah jam 3-an sore, nah aku baru sempet makan siangnya sekarang. A few moments later. Enggak.
kebalik. Why? Why can't? Salah, yang kecang yang ungu. Jangan sombong Anda. Kecang ini. Aja. Familiar gitu. Halo guys, welcome back. Nah, aku udah balik dari beberapa kegiatan aku tadi, dan salah satunya itu nge-recycle barang-barang aku yang udah siap pakai di Sosyolana. Aku kemudian lanjut belanja beberapa item di Sosyolana. Yang pertama itu aku beli lipstiknya dari Rosalie. Packagingnya lucu banget. Sebenarnya aku udah lama pengen beli lipstiknya Rose LD. Ini aku pilih yang shade yang Opera Night. Tadi aku udah coba tester dari sananya, dan menurut aku yang paling cocok itu yang warna yang shade Opera Night ini. Ini aku pesen yang Flora's Whisper Body Perfume Sea of Star. Isinya tuh kayak gini. Dan menurut aku ini wanginya tuh kayak aroma bunga gitu, dan juga ada sedikit vanilanya. Ini cocok banget buat cewek-cewek feminim tapi tetap mau elegan gitu. Nah, jadi dua itu tadi yang aku beli di Sosyola itu lip tint Rose LD dan body perfume-nya dari Lovejoy. Kedua ini aku dapat potongan 20.000 dari poinnya Sosyola alias Shoko App. Nah, kalian bisa dapetin potongan sebanyak itu dengan cara belanja atau nge-recycle barang-barang kayak aku tadi. Itu bisa kalian dapetin poin buat dipakai potongan belanja di Sosyola. Okay, segitu aja vlog aku hari ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Terima kasih.